Piala Dunia FIFA U17 akan dilaksanakan kembali pada tanggal 10 November sampai tanggal 2 Desember tahun 2023 setelah sekian lama akibat COVID-19. Ini menjadi kabar baik bagi generasi sepak bola muda Indonesia untuk semakin mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Dan kabar baiknya lagi adalah, FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA U17, yang juga diunggah oleh ketua FIFA sendiri, yaitu Gianni Infantino di Instagram miliknya. The host of the FIFA Under-17 World Cup 2023, Indonesia. Congratulations to Indonesia for hosting the world at the end of the year 2023 for the Under-17 FIFA World Cup. Thank you. Setelah Piala Dunia FIFA U20 kemarin batal, akhirnya sekarang FIFA memilih Indonesia kembali untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Dengan jumlah 24 tim dari 6 konfederasi. Mudah-mudahan saja pertandingan ini bisa terselenggara dengan baik dari awal hingga akhir. Dan semoga saja tidak dibatalkan lagi oleh FIFA, seperti yang telah terjadi kemarin.